Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Fitriananda dari kelas 4B dengan mata kuliah Perpustakaan Digital. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk mengupload file performance ke dalam ePrints. Pertama-tama login dulu sebagai admin. Selanjutnya, pilih New Item. Kemudian, pilih tipe datanya. Tipe data di sini yang akan saya jelaskan adalah Performance. Klik Performance. Kemudian, Next. Untuk upload datanya, bisa kalian klik Browse untuk memilih filenya. Filenya sudah dipilih, kemudian klik Next. Untuk detailsnya, ini silakan tulis judul, abstrak, dan creatorsnya. Setelah sudah selesai, kemudian klik Next. Untuk status fieldnya, dia di publish. Kemudian klik Next. Untuk subjeknya di sini dia dalam music. Bisa klik Add. Kemudian, setelah sudah dipilih subjeknya, bisa klik Next. Untuk depositnya, bisa kalian deposit item now atau save for later. Di sini kita deposit item now. Kemudian, ini akan muncul seperti ini. Bisa lihat di move to repository. Sudah ada dengan detailsnya. Sudah ada. Kemudian bisa ke manage deposit dan akan muncul seperti ini. Dan bisa dilihat tanggal modified-nya diubahnya dari tanggal sekarang 26 Juni di jam 14.04 untuk performance live archive. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.